Fuji gimana nih pas pertama kali di calling dan juga ditawarin untuk main di film Bukan Cinderella ini gimana sih? Awalnya aku casting dulu sih. Okay. Gue langsung di call kita, aku casting dulu. Tapi alhamdulillah keterima, awalnya ragu, kirain kayak ini gak bakal keterima deh. Coba-coba, alhamdulillah keterima. Itu sih. Waduh, ternyata di luar dari di luar dari ekspektasi kamu ya? Luar dari ekspektasi. Ternyata katanya tadi udah dipuji-puji juga, aktingnya bagus, ya kan? Dan juga skillnya untuk acting itu nggak boleh diragukan lagi. Sekali masih casting doang. Masih belajar sih. Tetap rendah hati, tepuk tangan dong ya, buat Puji. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? Ada halo Claudia. Iya. Gimana sehat? Kalau kamu sendiri gimana nih? Bang. Jadi waktu itu pertama kali Kak Chandra, hai Kak Chandra DM aku. Terus Kak Chandra bilang, Claudi, kamu mau datang untuk screen test gak untuk film Bukan Cinderella? Coba kamu baca dulu ya karakternya. Oh, terus karena aku baca aku suka kayak ya udah aku datang ya. Terus nggak lama 2 hari ya Kak Chandra di log gitu, seneng banget sih. Terus ketemu teman-teman baru dan aku di sini perannya sebagai Dinda, sahabatnya Besti. Iya Besti. Terus tadi udah ngobrol terus kayak seru gitu. Jadi ya nggak sabar buat syutingnya karena masih seru. Iya, teman-teman. Iya, terus kan nyimpong banget kan, jadi suka.